Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya dengan aku. Ini masih suasana bulan Ramadan ya. Aku mau masak untuk berbuka nanti, tentunya dengan menu Indonesia ya, full menu Indonesia. Nah, suami aku kan kerja di Silifke, jadi aku bebas ya masak menu Indonesia. Jadi kalau ada suami aku memang sedikit agak susah juga karena dia kurang nyaman dengan masakan Indonesia ya, karena memang perutnya itu nggak bisa nahan dengan bumbu Indonesia. Ini sebenarnya udah telat juga, udah telat ya aku masaknya. Jadi aku masaknya ini buru-buru, jangan sampai nanti udah berbuka masakannya belum ada. Jadi oke, teman-teman, kita lanjut. Pertama sekali tentunya aku masak nasi dulu ya. Aku pakai dua ini ya, dua takaran ini biasanya sampai sahur juga ya. Ini aku makan dengan anakku. Nah, udah. Tempe yang dikasih sama kawan aku ya, walaupun segini ya, dikasih separuh bagi dua, dia untuk dia separuh, untuk aku separuh. Baik juga ya teman aku itu ya, walaupun separuh dia ingat sama aku ya. Pokoknya aku terima kasih aja ya, karena aku baru ini ya makan tempe semenjak di Turki, baru ini makan tempe lagi. Memang tempenya udah kurang segar ya, udah seperti ini ya. Makanya aku buat tempe penyet dengan bumbu-bumbu yang biasa aku buat di Indonesia ya. Ini tempenya sedikit kayaknya basah ya, karena mungkin udah lama di kulkas, nggak tahu lah. Tapi kalau dibuat penyet, ini tempe kayak gini bagus ya, teman-teman, enak. Jadi aku goreng dulu tempenya. Untuk bumbu-bumbunya, aku rajang-rajang daun jeruk ya. Ada daun jeruk yang kebetulan dibawa sama kawan aku juga kemarin itu. Daun jeruknya ini udah lama juga ya teman-teman. Waktu kawan aku itu datang itu sekitar bulan 12, ini udah bulan 4 ya. Jadi daun jeruknya masih bagus ya. Ini aku taruh di freezer ya. Nah, ini masih bagus nih. Ini kalau di Indonesia, aku nggak pakai ya daun jeruk kayak gini karena udah tua. Aku biasanya pakai daun jeruk yang masih muda gitu. Ini karena nggak ada lain ya, nggak apa-apa ya. Ini bawangnya aku rajang-rajang biar enak nanti aku tumbuk. Karena aku nggak ada cobek ya. Ini cabai kecilnya udah sekarat, udah keriput ya. Tapi nggak apa-apa daripada nggak ada. Ini juga cabai kecil yang dibawa sama kawan aku ya. Udah lama juga. Alhamdulillah walaupun udah keriput kayak gini masih bagus ya. Nggak busuk lah gitu ya. Jadi teman-teman, ini tempenya kayaknya udah masak. Nah, kita angkat dulu ya. Berhubung aku nggak ada cobek, aku tumbuk pakai ini. Tumbuk pakai ini aja ya. Nah, jadi aku numbuknya dikit-dikit aja. Nggak bisa numbuk semua ya. Tempenya juga ya, biar jadi tempe penyet. Jadi kita geprek tempenya kasar-kasar aja. Aku taruh garam ya, garam dikit-dikit aja, dan aku taruh juga sedikit penyedap, nggak usah banyak kali ya, sedikit aja. Lalu kita aduk-aduk ya. Taruh minyak panas dikit. Biar tambah enak ya. Udah itu diaduk-aduk. Tempe dan selesai. Jadi aku sekarang mau masak bayam ya. Bayam ala Indonesia juga, bayam tumis. Pokoknya hari ini menu-menu Indonesia aja, full Indonesia menu ya. Jadi ini bayamnya. Ini juga pemberian dari tetangga aku ya. Ini tetangga yang orang Turki ya. Dia baik juga kasih aku bayam. Ini bayamnya gede-gede sekali kan. Nah, besar-besar sekali.
bayamnya. Jadi aku bersihin bayamnya dulu. Dicuci ya sayurnya. Ini kalau cuci bayam memang harus benar-benar bersih dari abu, karena banyak sekali abu. Ini udah selesai aku cuci, udah siap. Aku kalau untuk bumbu tumis bayam, aku cuma pakai bawang putih aja. Udah itu jahe ya. Ini kebetulan jahe nggak ada, ya udah aku pakai bawang putih aja. Nanti aku taruh ebi, gitu aja ya. Nah, jadi nggak banyak bumbunya, cuma ini aja bumbunya. Aku nggak taruh cabai juga, nanti paling aku taruh sedikit lada gitu aja. Minyaknya udah panas. Ini aku tumis bawang putih ya. Kemudian aku taruh ebi ya. Nah, ini ada ebi, nggak usah banyak kali, taruh dikit aja, nanti ebinya habis, nggak ada lagi yang lain. Taruh dikit aja, ini udah bersih ya ebinya. Taruh garam. Taruh sedikit lada bubuk. Taruh sedikit penyedap, nah segini, sedikit aja ya penyedapnya, nggak usah banyak kali. Nah, untuk taruh topping donat lah gitu ya. Ini gulanya aku tambah sedikit air ya. Ini donatnya aku taruh air gula di atasnya kayak gini aja. Ini panas ya teman-teman. Kita susun. Ini donatnya dalamnya udah aku taruh krim ya. Teman-teman, panas sekali. Ini ya teman-teman, donat krim gula udah selesai juga. Tadi udah azan ya, ini udah bisa buka ya. Ini ya menu berbuka puasa aku. Nggak banyak, ini sangat sederhana sekali. Ini ada bayam ya, bayam tumis pakai ebi. Ini ada tempe penyet. Ini ada apa ini? Tumis ikan. Nah, ini ikannya udah nggak banyak lagi ya. Ini punya sisa kemarin ya sebenarnya. Tumis dengan kentang. Udah itu ini ada kue bawang yang aku buat kemarin ya. Kemarin aku ada buat kue bawang. Nah, ini. Nah, jadi kalau menurut aku ini full Indonesia ya. Ini full Indonesia. Ini semua masakan Indonesia. Walaupun sangat sederhana, kalau menurut aku ini sangat enak ya. Aku akan berbuka dulu ya. Ini pakai nasi. Oh, ini ada kurma lagi. Aku lupa kasih tahu ya. Jangan sedih nanti kurmanya nggak dikasih tahu ya. Nah, ini piring bekas donat tadi. Kayaknya aku masak nasi agak lembek nih. Nah, udah kayak lontong nih, agak lembek. Ini kita taruh tempe penyet. Ini kayaknya sangat enak nih ya. Aku belum tahu rasanya seperti apa. Aku nggak tahu rasanya seperti apa, apa asin, apa kayak mana ya. Udah itu ini ikan tumis kentangnya. Nggak usah banyak-banyak. Ya, dikit-dikit aja. Nanti habis. Udah itu ini bayam ebi, bayam tumis ebi. Ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kerupuk ya, kerupuk bawang atau kue bawang. Nah, ini kita taruh juga. Nah, jadi teman-teman, ini ya menu berbuka aku. Jadi gini ya teman-teman ya, aku rasa tempe penyetnya dulu. Bismillah.
Enak, teman-teman. Persis seperti yang aku sering buat-buat di Indonesia ya. Dan kalau bayamnya, bismillah. Enak. Oke, teman-teman, aku lanjut untuk berbuka dulu ya. Sekian dulu ya, teman-teman, videonya. Assalamualaikum.